feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. Juventus kembali ke puncak klasemen sementara Liga Italia usai menang 2-0 atas Inter Milan. Derby d'Italia antara Juventus versus Inter digelar tanpa penonton di Allianz Stadium pada Senin 9 Maret 2020, dini hari waktu Indonesia Barat, dalam lanjutan Serie A. Kedua tim bermain sama kuat, 0-0 sepanjang babak pertama. Selepas turun minum, Juventus mencetak angka lewat gol yang dibuat Ramsey dan Dybala. Skor 2-0 untuk Juventus menjadi hasil akhir laga ini. Still going here, Blaise Matuidi to pull it back for Ronaldo. Touch there from Ramsey and Dybala. Namun, di balik gol yang dicetak oleh Aaron Ramsey tak lepas dari peran sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Bagaimana tidak? Bola yang sudah di kaki Ronaldo disambar oleh pemain asal Britania Raya tersebut. Bintang asal Portugal itu sebenarnya bisa mencetak gol dan membuat rekornya dengan mencetak gol 12 kali berturut-turut di pentas Serie A. Ronaldo kali ini tidak egois dan membiarkan pemain 29 tahun itu mencetak gol. Tak ada rasa kesal atau marah kepada Ramsey dan membuatnya akur kembali dengan memeluknya selepas mencetak gol. Dunia sepak bola, ya kan? Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So, stay tune di sini ya.